Kalau Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan hasil pemilu dari 01 dan 03, gimana ya nasib Prabowo Gibran? Selamat datang di Political Review, Aksanation YouTube channel. Jangan lupa subscribe dan berlangganan ya. Terima kasih buat yang udah subscribe dan berlangganan. Sengketa gugatan Pilpres ke MK masih terus bergulir di Mahkamah Konstitusi ya, Positive People. Dalam gugatannya ke MK, paslon 01 dan 03 ini memiliki gugatan yang hampir sama, namun ada sedikit perbedaan. Pasangan Amin Anies Mohaimin dengan bukti-buktinya ingin MK ini memutuskan agar pemilu ini diulang. Paslon 02 masih boleh mengikuti pemilu ulang tapi tidak dengan wakilnya. Alias Prabowo harus mengganti wakilnya yang saat ini adalah Gibran Raka Buming Raka dengan calon lain atau wakil lain. Lalu sementara pasangan Ganjar Mahfud dengan bukti-bukti yang siap dibuktikan ke Mahkamah Konstitusi memiliki tuntutan di MK agar pemilu ini diadakan ulang dengan mendiskualifikasi pasangan 02 yaitu Prabowo Gibran, alias keduanya maupun salah satunya ini nggak boleh ikut kontestasi pemilu lagi, pilpres lagi di pemilu ulang. Waduh, kok bisa gitu ya? Nah, jika MK ini mengabulkan gugatan Amin, tentu Prabowo harus segera mencari pengganti cawapres yang kelak akan mendampinginya dalam pemilu ulang. Namun, jika MK mengabulkan gugatannya Ganjar Mahfud, tentu Prabowo harus siap gigit jari di pemilu ini. Kita semua tahu dalam dana kampanye yang dilaporkan kubu Prabowo lah yang menjadi paslon dengan dana kampanye terbesar di antara yang lain, yaitu besarannya sekitar 31,43 miliar rupiah. Dengan rincian, sumbangan paslon 2 miliar, sumbangan barang dari parpol 600 juta, makanya balihonya banyak banget ya, banyak banget. Sumbangan jasa partai politik sekitar 28,8 miliar rupiah. FYI, gugatan di MK dalam musim pemilu 2024 ini berbeda dengan 5 pemilu sebelumnya. Di mana dalam gugatan yang dilakukan pasangan Anies Mohaimin dan pasangan Ganjar Mahfud adalah terkait dengan proses-proses sebelum pencoblosan yang diduga banyak sekali kecurangannya. Dan tuntutan dari keduanya adalah diadakannya pemilu ulang. Pastinya kita tunggu saja bagaimana keputusan MK nanti, wait and see. Kalau menurut Positive People, gimana sih jika terbukti ada kecurangan nih, apakah paslon 02 lebih baik didiskualifikasikan atau gimana? Jangan lupa komen dan pastinya subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.